Baby bus. Ayo belajar tentang profesi baru. Guru. Ayo satukan. Meja kelas. Papan tulis. Platform. Guru akan mengajarimu banyak hal. Ayo coba bersama-sama. Selamat pagi, Nona Meimei. Selamat pagi, anak-anak. Ibu guru akan cuti hari ini. Pak Kiki yang akan mengajar hari ini. Bagaimana menurut kalian? Oke. Selamat pagi, anak-anak. Kelas kita akan segera dimulai. Ayo masuk ke dalam kelas. Sampai jumpa, Bu Meimei. Ini adalah semua hal yang perlu dilakukan hari ini. Aku mengandalkanmu. Baiklah, Bu Meimei. Jangan khawatir. Anak-anak, tunjukkan tangan kalian dan biar Pak Guru lihat apakah tangan kalian sudah bersih. Momo, kamu yang pertama diperiksa. Momo, tangan kecilmu sedikit kotor. Gosok telapak dan pergelangan tanganmu agar tanganmu bersih. Ayo kita potong. Ayo kita ukur suhu. Suhu Momo normal. Momo sehat sekali. Mimi, sekarang giliranmu untuk pemeriksaan tangan. Tangan Mimi bersih sekali. Ayo kita ukur suhu. Mimi demam dan harus meredakan demamnya. Pakailah plester kompres pereda demam. Minum banyak air untuk menurunkan demam. Mimi, Pak Guru sudah memberitahu ayahmu untuk menjemputmu. Hai, Bu Guru. Aku kesini untuk menjemput Mimi agar bisa beristirahat. Ayah Mimi, Mimi sedang demam. Tolong terus pantau dia. Tentu, terima kasih. Mimi, ayo kita pulang ke rumah. Anak-anak, segera beritahu guru kalian jika kalian merasa kurang sehat di taman kanak-kanak. Ayo kita pergi ke kelas bersama-sama. Waktunya untuk memulai kelas. Pak Guru punya beberapa kuis untuk semua anak hari ini. Aku mau cangkir merah. Setiap murid yang menjawab dengan benar. Siapa yang berlari di atas tanah? Itu benar. Ini bunga merah untukmu. Aku mau biskuit segitiga. Setiap murid. Siapa yang terbang di langit? Itu benar. Ini bunga merah untukmu. Kamu sudah melakukan kerja yang bagus. Ayo kita makan siang sekarang. Anak-anak, berdirilah dan mengantri untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Tidak boleh dorong-dorongan. Bantu mereka untuk mengantre.
Anak-anak, mengantrilah dengan baik. Makanan akan diletakkan di piring kalian. Para petani bekerja keras untuk menumbuhkan makanan-makanan ini. Habiskan makananmu sampai bersih. Ayo makan semuanya. Yeay, kita sudah menghabiskan makanannya. Kerja yang bagus. Ingatlah untuk membersihkan meja setelah makan siang. Masukkan alat makan dan minum ke dalam keranjang terlebih dahulu. Pemilahan sampah dimulai dari diri sendiri. Pastikan untuk membuang sampah yang ada di meja ke dalam tempat sampah yang sesuai. Terakhir, bersihkan noda yang ada pada meja. Waktunya untuk tidur siang. Anak-anak, pergilah ke tempat tidur kalian masing-masing. Tempat tidurku berwarna pink. Tempat tidurku berwarna biru. Tempat tidurku berwarna kuning. Ingatlah untuk tidur dengan selimut. Ingatlah untuk menarik tirainya juga. Aduh, lututku terluka parah. Oh tidak, Momo jatuh. Ayo kita bantu dia. Pertama-tama, sterilkan lukanya dengan alkohol. Lalu pakaikan perban. Sekarang, ayo kita bermain petak umpet. Permainan petak umpet dimulai. Ayo kita bersembunyi. Kamu ada di sini rupanya. Aku menemukanmu. Ketemu, ada di sini. Ketemu, ada di sini. Kamu ada di sini rupanya. Aku menemukanmu. Kamu ada di sini rupanya. Ketemu, ada di sini. Sekolah sudah selesai. Ayo kita bereskan barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Anak-anak, berdirilah dan mengantri untuk masuk ke bus. Sampai jumpa, Pak Kiki. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Kiki. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Kiki. Sampai jumpa. Pastikan untuk mengencangkan sabuk pengaman di bus. Terima kasih. Terima
kasih. Senang sekali bisa menyaksikan pertumbuhan anak-anak yang sehat setiap hari. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku.